Manajer Madura United Umar Wahdin menyampaikan, pihaknya akan mendaftarkan 32 skuad untuk mengarungi putaran pertama Liga 1 2021-2023 dari kuota 35 pemain yang tersedia. Saat ini proses pendaftarannya sedang berlangsung. Pria asal Pamekasan itu menyebutkan, hingga hari Kamis siang, 21 Juli 2022, proses pendaftaran pemain sudah hampir 30 pemain yang sudah disetujui atau lolos verifikasi oleh PT Liga Indonesia Baru. Dia optimistis pendaftaran semua squad akan tuntas sebelum laga pertama melawan Barito Putra di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Kami rencana daftarkan 32 pemain, ini sedang diproses dan sudah hampir 30 pemain yang sudah approved. Tapi kami usahakan selesai semua sebelum lawan Barito Putra, kata Umar Wahdin, manajer Madura United. 32 punggawa itu termasuk pemain asal Korea Selatan Lee Yoo-jun. Dia tidak kunjung bisa didaftarkan lantaran diproyeksikan dari slot lokal, karena mantan gelandang Bayangkara FC itu tengah proses naturalisasi. Sejauh ini, Lee Yoo-jun belum berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Sebelum alih kewarganegaraan itu tuntas, dia tidak bisa didaftarkan, karena slot pemain asing sudah penuh, ialah Cleberson Martins, Hugo Gomez dos Santos Silva, Lulinya, dan Pedro Henrique. Playmaker tersebut memiliki waktu hingga tanggal 3 Agustus 2022 sebagai ambang batas pendaftaran pemain ke PT LIB. Dokumen sudah semua aman. Sekarang tunggu ini surat keluar aja. Mungkin bisa minggu ini atau minggu depan. Semoga bisa keluar cepat biar main di. Skuad Madura United 2022-2023. Penjaga gawang Miswar Saputra, Fahru Razi Kuba, Randy Oscario, Fawaid Ansori, Karisma. Pemain belakang Fahrudin W. Arianto, Cleberson Martins, Kadek Raditya Maheswara, Guntur Aryadi, Abdullah Bandar Rahman, Novan Setiasa Songko, Reva Adi, Birul Walidain, Dodi Alex Panjin. Pemain tengah Zulfiandi, Ricky Ariansyah, Hugo Gomez dos Santos Silva, Fadilah Nur Rahman, Febi Ramzi Wirawan, Lee Yoo-jun, Esteban Vizcarra, Selamat Nur Cahyo, Lulinya. Pemain depan, Alberto Gonsalves, Pedro Henrique, Bayu Gatra, Haris Tuharya, Muhammad Kevi Syahirtian, Maki Aldo Maulidino, Ronaldo Kuateh, Malik Risaldi, Rivaldi Bawo. Septian Wicandra, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.